shock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound brown. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make the place turn up. Pasang speakernya beton. Terus mari. Oh sudah, dua box selesai. Yang pakai yang biasa ya, bukan yang karbon, yang double magnet. Memasangkan kabel. Nemu eh. Ini dipasangi kabel, pikir. Oke lor, kalau ini untuk pemasangan kabel. Racing. Setelah ini ngambil kanal L terus nyoba pemasangan, ha? Nandi? Udang boga? Sedeng ra? Ayo. Ini tahu ngalor li? Orang tahu ya. Anak yang bakul jagung. Nah, lewat tok sing pas seksional. Pas kubri ora. Jagung lampu merah. Kamu lho tok. Lan jalan. Etane apa etane pengairan dhisik lho. Oh. Ana ya kudu ning kono ya. Biasane anake wong kuwi lho dalan. Sekitar langgar mau lo. Sekitar langgar aku masjid itu. Oke, sampai gudang. Bok. Ini boknya pakai jokoe. Oke. Oke, lur, nyampe bok gudang bok.
ini mau ngambil box liner. Nah, ini masih digarap sama Pak Lut. Baru pertama kali ini saya kesini. Ini tempat pemotongannya ya. Hah? Iya. Oke, Pak Yon. Terus. Wah, ini garap apa, Pak? Ini, Pak. Mau seleran. Ini yang mau diambil, Lur. Ini box middlean ya, low atau apa ini? Ini untuk lubang tweeter dan speaker. Ini masih ada tiga ini. Yang di sini ada box turbo double 21. Ini yang dipakai di Karnaval Gidang Bang dulu tahun 2019 kalau nggak salah ini ya. Turbo double. Ini juga masih ngerjakan bagian-bagian dari liner yang akan dibawa. Cites Gen 2. Cites Gen 2. Ini sebagian box yang belum ada namanya, belum selesai. Terus planar. Ini NMAX. Box TH NMAX. Ini planar kok cilik ya, Honulas mungkin ini ya, 18 ini kan, 18 itu entah pokok-pokok ini. Ini untuk pokok yang belum ada namanya. Ini luas hasilnya ya, sampai sana kayak dibuat checkson cocok ini. Tapi ya entah. Oh, ada ayam ini ya. Ada kandang ayam, jadi enggak berani mungkin checkson di sini. Lah anu nih harus dipasang ya. Oh iya ya. Pasang itu Twitter sih baru dipasang tutupnya. Untuk catnya pakai prismatik. Nih, cat tekstur buat finishing boxnya Brewok Audio. Cat prismatik. Yuk kita kembali lagi ke markas atau ke ruko. Seperti ini jadinya dulur. Ini sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 subbox single beton. Nah kayak gini ya penataannya, mungkin ya seperti ini. Nah ini langsung ditata di truk. Ya,
kanal L-nya sudah dipasang. Mas Bring sudah memantau. Terus, jadi seperti ini proses pemasangan kanal L-nya brewok. Dikasih ganjal kayu yang di baknya ya, biar gak langsung natap. Jadi papan kayunya dibaut ke kanal L-nya, yang di atas juga dibaut ke bak truknya. Mbak So sudah datang. Ya, Pak Andi masih ngelas. Bedanya kanal L brewok sama kanal L yang lain punya sound lain, kalau ini sudah paten ya. Jadi paten ini dilas. Kalau punya preset kemarin kan bongkar pasang, jadi untuk apa itu namanya, palang-palangnya masih masang lalu dibaut. Kalau ini sudah paten. Cuma ini yang baut di papan kayunya sama di baknya. Jarak dari tanah sekitar 35 cm. Jarak dari tanah sekitar 35 cm. Jadi di atas juga sudah ada gensetnya. Di atas sudah ada genset, terus nanti mungkin di belakang genset tempat power, lalu di atas ada papan untuk tempat operator seperti biasanya ya. Untuk kalau dipasang kanal L ini baknya juga dibaut, jadi nggak cuma pakai engsel aja, baknya juga dibaut biar nggak ada resiko untuk jeplak ya. Jadi bak belakang dibaut juga ke bak samping, tutup baknya ya, tutup baknya yang dibaut ke bak samping. Seperti ini. Lagi pergi gua. Tapi geser deh. Oke, dilepas dulu loh.